Halo sahabat Blaksem Channel, semoga selalu ceria dan diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Tema kali ini kita akan membahas tentang manfaat daging sapi. Jangan di skip ya supaya paham dan disimak sampai selesai. Manfaat yang pertama, meningkatkan massa otot. Daging sapi harus menjadi menu utama kamu nih sahabat. Sebab, di dalamnya mengandung protein dan asam amino yang cukup tinggi. Kedua zat ini berperan penting dalam pembentukan serat otot, sehingga otot menjadi lebih besar, padat, dan berisi. Pas banget nih yang suka berolahraga, biar tambah macho bro. Kalau sahabat, sering mengalami rambut rontok dan warna kulit tubuh tampak pucat, cobalah untuk lebih sering mengonsumsi daging sapi. Supaya makin awet muda sahabat. Manfaat yang kedua, menjaga berat badan. Mungkin selama ini kamu tidak berani sering-sering makan daging sapi, karena banyak informasi yang mengatakan makanan ini mengandung kolesterol tinggi. Tapi jangan salah sahabat, di balik kolesterolnya yang tinggi, daging sapi juga mengandung suplemen L-carnitine dan asam linoleat terkonjugasi. Jangan khawatir ya sahabat yang doyan makan tapi takut gendut, jangan ragu ya untuk memakannya, tapi jangan berlebihan ya, karena bisa memacu kolesterol jika berlebihan. Manfaat yang ketiga, mengurangi risiko diabetes. Penelitian lain mengungkapkan, bahwa asam linoleat terkonjugasi dan L-carnitine di dalam daging sapi juga dapat membantu menurunkan risiko penyakit diabetes. Mantap bukan sahabat, jangan ragu untuk menyantapnya. Manfaat yang keempat, meningkatkan imunitas. Melansir dari lemonilo.com, menyebutkan bahwa daging sapi mengandung karnosin 50% lebih banyak dari karnosin pada unggas. Karnosin merupakan salah satu jenis asam amino yang memiliki sifat antiglikosilasi, yaitu dapat meminimalisir bahaya dari proses yang disebut glikasi atau suatu proses dalam tubuh yang dapat menimbulkan aterosklerosis dan penyakit kronis. Manfaat yang kelima, menyehatkan jantung. Daging sapi mengandung asam lemak DHA, lipid, lemak trans dan vitamin B12. Oleh karena itu, selain rajin berolahraga, sahabat juga bisa memasukkan daging sapi ke dalam menu harian agar jantung kamu menjadi semakin sehat. Manfaat yang keenam, meningkatkan kadar oksigen dalam darah. Kandungan zat besi di dalam daging sapi sangat membantu tubuh dalam memproduksi hemoglobin, yaitu sejenis protein yang berfungsi membantu darah mengangkut oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Nah itu tadi beberapa manfaat daging sapi, yang sudah kami ringkas, semoga bermanfaat, terima kasih.